السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بلدني وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا اللهم صل علي سيدنا محمد Salatan takfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal kulub wa tantaliku bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'ad. Hadratul Kiram, para habaib terutama guru kita, Sayyid Al-Ustaz Ahmad Ridho bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid Dan kesemua saudara saya, Abnal Habib Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid yang hadir di tempat ini para guru-guru ngaji, para asatid, para tokoh masyarakat Bapak Singha dan hadirin hadirat semua tanpa terkecuali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar merasakan bagaimana hawa di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Bagaimana Allah memberikan taufik dengan sangat luar biasa sekali kepada kita pada saat bulan Ramadan dan bagaimana keadaan kita sekarang ketika kita hidup di bulan di, di luar bulan Roma, Ramadan. Itulah hati manusia. Tidak diberi nama hati atau bahasa Arab itu kolbu kecuali li surati taqallubihi. Dinamakan hati itu karena cepatnya berpalingnya. Dibilang hati itu diantara dua jemari Allah Subhanahu Wa Taala yukan atau kayfasha. Allah yang membolak balikan hati ini sekehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dari doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ya mukallib al kulub. Sabit <supan> kolbi ala dinik. Bahkan orang yang hatinya itu diturunkan Al-Quran ke dalamnya, itu masih tetap beliau membaca doa, Allahumma ya muqan libal kulub, wahai zat yang membolak balikan hati, tetapkan hatiku kepada agamamu. Dan doa ini seharusnya lebih pantas untuk kita yang meminta kepada Allah, karena cepatnya perubahan yang ada dalam hati kita ini. Ya. Terutama kita yang mempunyai kebiasaan yang mungkin kita ini berpikir kita tidak akan bisa keluar daripadanya. Ada kesenangan dalam diri kita untuk melihat hal-hal yang haram dan kita tidak bisa keluar dari itu. Ini contoh misalnya atau kita senang dengan sesuatu tertentu. Ya, entah itu game online, entah itu apapun namanya. Yang kita tahu apabila kita terus-menerus dalam kesenangan kita ini, maka waktu kita akan terbuang sia-sia dan hati kita tercuri olehnya dan mustahil kita menjadi orang yang dekat kepada Allah habis waktu banyak untuk hal-hal yang hal tersebut sesuai dan cocok dengan hawa nafsu kita sehingga kita tidak bisa keluar dari sesuatu tersebut tapi beliau sohibul hikam mengatakan min sahwatihi siapa orang yang merasa aneh atau merasa tidak mungkin akan Allah pindahkan dia dari sahwatnya maksudnya keluar dari kebiasaan sahwatnya saya kayaknya tidak bisa keluar dari kebiasaan saya ini ada yang kebiasaannya mencuri, ada yang kebiasaannya itu bermain perempuan, ada yang kebiasaannya itu menipu dan lain sebagainya. Kayaknya saya tidak bisa. Saya kalau tidak nipu tidak dapat uang ini kayaknya. Karena ada ada orang yang seperti ini modelnya ini ada. Orang yang merasa aneh ya dan merasa kalau dirinya tidak mungkin bisa diangkat dan berubah dari kebiasaannya ini yang berhubungan dengan sahwatnya ini. Wan yuhri jahu min wujudi di dan dikeluarkan dia dari keberadaan kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala faqad istajazza qudratal ilahiyah berarti dia itu merasa apa namanya? seakan-akan dia itu meremehkan kemampuan Allah ya. meremehkan kemampuan Allah yang bisa membalikkan hatinya manusia. Tak ada yang mustahil. Saya sekarang senang sama ini bib kayaknya saya tidak bisa. Bisa. Tidak ada yang tidak bi Tidak ada yang tidak bisa Berubah dari kebiasaan kita Menjadi manusia yang lebih baik Itu bisa Kalau kita merasa tidak bisa Berarti kita itu belum tahu siapa yang Membolak balikkan hati kita Berarti kita ini menganggap Lemah Allah yang mampu Membalikkan keadaan kita Sehingga jangan bilang tidak bisa Bisa Dan ingatlah ya Bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira dan sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha mampu dan kita masuk dalam sesuatu tersebut. Jadi yang namanya syai itu segala sesuatu dan kita masuk ke dalamnya. Dalam artian apa? Allah mampu untuk merubah kita dalam sekejap waktu. Paham ya? Oleh karena itu diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala kita semuanya ya dalam firman-Nya yang membuat kita bahagia, yang mempunyai harapan walaupun dengan banyaknya dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku. Dikatakan siapa? Hambaku. Hamba ini kan biasanya pada umumnya Itu untuk orang-orang yang dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang istiqomah di dalam beribadah itu dikatakan hamba pantas yang hatinya ada Allah. Itu dipanggil hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia itu mengkhidmatkan dirinya kepada Allah itu hamba Allah. Tetapi Allah mengatakan hamba di sini bukan untuk orang yang seperti itu. Untuk siapa? Alladzina asrafu ala anfusihim yang hari-harinya penuh dan tenggelam dalam maksiat. Wahai hamba-hambaku yang setiap hari kalian bermaksiat Dipanggil hambaku sama Allah La taqnatu min rahmatillah Jangan kalian putus asa terhadap rahmatnya Allah Lalu diberi kenangan Ya Inna allaha yagfiru jami'ah Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghapuskan dosa semuanya Semuanya, semuanya ya ada pengecualian Ya, Pengecualiannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika limay yasha." Yang penting jangan syirik karena syirik itu tidak masuk di dalam dosa, tapi penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau masih baunya bau dosa, maka jangan pernah khawatir karena Allah bisa menghapus semua dosa yang kita lakukan. Ini yang membuat kita semangat ya untuk berubah. Ya, mengharap rahmatnya Allah Subhanahu sehingga dalam hadis kutsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau adnabtum hatta tabluga hotoyakum anana sama, summa tubtum lataballahu alaikum." Seandainya kalian berdosa dan dosa kalian ini mencapai ujung-ujung langit sana itu. Lalu kalian bertobat, maka Allah akan menerima tobat kalian. Ya. Seandainya kalian memenuhi bumi ini dengan dosa yang kalian lakukan, lalu kalian bertobat, niscaya Allah akan datangkan sebesar bumi ini pula ampunan untuk kalian. Maksudnya apa? Seandainya setiap jengkel dari bumi ini pernah kita bermaksiat di dalamnya kan? dan tidak mungkin itu. Ini kata-kata seandainya, seandainya Di taman ini jauh, tidak mungkin ada manusia yang pernah menginjak semua setiap jengkal yang ada di dunia ini, tidak ada. Tapi seandainya setiap jengkal di bumi ini kalian pernah bermaksiat di atasnya, lalu kalian bersungguh-sungguh ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan mendatangkan seperti bumi ini ampunan untuk kita semuanya. Ini apa namanya? Tergib pemberian semangat dari Allah, pemberian dari semangat Allah supaya kita semangat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat ya. Mengenang cerita-cerita yang terdahulu ya, yang dahulu manusia-manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Dahulu mereka adalah orang-orang yang lalai kepada Allah, orang-orang ahli maksiat lalu diangkat menjadi orang-orang ahli musyahadah. Jadi wali besar yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Ya. Kanu lususan fasaru khususan yang dulu dia mereka adalah maling dan pencuri lalu mereka menjadi orang-orang yang khusus orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ya banyak tidak bisa disebut kalau aulia yang dulu modelnya maling terus jadi wali besar. Sayyidina Ibrahim bin Adham. Siapa yang enggak tahu Ibrahim bin Adham Kalau antum belajar sejarah tasawuf pasti kenal nama Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ya, yang dulu dia pencuri sampai jadi seorang wali. Berubah, berubah. Sam, saking cepatnya doanya Sayyidina Ibrahim bin Adham sampai diceritakan dalam manakibnya beliau ini. Ada orang terjatuh dari jembatan tinggi sekali. Dilihat sama Sayyidina Ibrahim ketika jatuh itu. Ya, di pinggir sungai itu. Dibilang kif berhenti berhenti langsung terbang di antara udara ini karena cepatnya doanya. Ini. Dulu siapa orang ini dan sekarang siapa? Dirubah sama Allah bisa, bisa. tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bi, tidak ada yang tidak bisa. Ya, yang mengeluhkan anaknya dan lain sebagainya gini, bisa berubah. Tidak ada yang tidak bisa. Sayyidina Fudail bin Iyad Ya Allah Sayyidina Fudail Wali besar Ya Dan lain Kathir mimman yata hasrahu Ya Kalau kita mau Cerita-cerita hal yang seperti ini cukup lah Cerita yang langsung diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW Seorang Bani Israel yang membunuh 99 oh orang dosa berandal berandalnya sampai anda kira bunuh sampai 99 orang. Jadi kalau ada satu atau dua atau tiga orang sudah hebat luar biasa sudah. Kan dah sampai 99 ya bunuh orangnya. Ini 99 orang. Tanya sama Rohib dikenapkan 100 sudah. Pas jadi. 100 orang yang dipatah ini. Akhirnya apa? Cerita panjang. ya Sampai dia itu mau ditanyakan sama orang alim. Bisa diterima tobatnya? Diterima. Yang penting mendekat kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dikasih satu syarat sama orang alim itu. Apa? Mendekat kepada orang yang dekat kepada Allah. Ketika diterima syarat itu, walaupun orang tersebut belum bertemu dengan orang-orang yang soleh tersebut, dalam perjalanan menuju kepada orang soleh, menjadi penyebab dosa yang dia lakukan membunuh 100 orang itu diampuni mujarrot hanya sekedar keinginannya untuk duduk bersama dengan orang-orang soleh lalu bagaimana keadaan manusia dia itu yang dia hari-harinya duduk dan mendekat kepada orang-orang yang soleh yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka biar tahu ya makanya Habib Umar berkata musuh rijal dawil wafa'i Naimul huldi fi daril fana'i Ya watabdu hina kasfilil gitoi panjang Musohabatul Rijal ya, Pertemanan dengan Rijal Para aulia orang-orang soleh ya, Itu adalah kenikmatan yang hakiki Di tempat yang fana ini dan akan tampak watabdu hina kasfilil ya akan tampak manfaat kedekatan kita dengan mereka itu ketika hijab ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan tahu besarnya nikmat Allah ketika Allah menundukkan kita di dunia ini dengan orang-orang yang soleh. Tak tahu harganya masih kecuali hijab sudah diangkat akan tahu harga manusia ketika itu. Faham ya watabdu hina kasfilil gitoi kata Abu Umar. akan tampak manfaat dekat dengan orang-orang yang soleh yang dekat kepada Allah ketika hijab kita diangkat ketika tenggorokan apa nyawa kita sampai kepada tenggorokan ki kita semoga husnul khotimah semuanya ya oleh karena itu ya beliau berkata ya kami melihat banyak dari teman-teman kami ini yang menyerahkan ya Ibn Ajiba yang mengatakan yang menyerahkan kitab hikam ini Mereka sendiri heran dengan keadaannya yang dulu mereka jadi berandal, jadi orang-orang baik di akhir hayatnya. Ya, tetapi ya, wal ghalib, ya. Wal ghalib innama yattafiqu hadza liman saqata ala suhbatil arifin. Pada umumnya orang-orang ini dari penjahat menjadi aulia itu pada umumnya kata beliau orang yang dia duduk dengan orang yang dekat arif bila yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya memandangnya mendengarkannya dan dipandang oleh orang-orang tersebut akan merubah keadaannya akan merubah keada keadaan baik keadaannya itu perubahannya cepat pada waktunya Ataupun dalam jangka waktu tertentu, tergantung hati yang menerima pandangan tersebut. Karena hati ini seperti tanah, ada yang ada yang cadas, ada yang lembut, mudah untuk menyerap air. Tetapi bagaimanapun pandangan itu akan membekas baik, baik cepat ataupun lambat, pandangan orang-orang yang soleh. Itu. Tapi siapa yang percaya dengan ini? Dengan perkataan yang seperti ini di zaman ini? Tidak ada yang percaya. Mereka semuanya memikirkan segala sesuatu dengan logika. Yang tidak masuk logika, tidak diterima. Makanya Sayyidina Junaid al-Baghdadi beliau berkata, Pak Tasdik, Bi ilmi nahada, wilayatun sugro. Percaya sama ilmu kami ini, ilmu tasawuf ini, ilmu kewalian ini, itu sudah kewalian kecil. Karena apa? Di zaman teknologi sekarang ini orang-orang sudah menuhankan logikanya, akalnya. Sehingga yang tidak diterima dengan logika tidak bisa dia terima. Faham ya? Aladina indahum iksir wa hum mawjuduna fi Yang mereka itu mempunyai cara untuk merubah seseorang batu jadi emas, bisa mereka. Ya, dan setiap zaman selalu ada tidak mungkin dunia ini kosong dari mereka. Hanya saja itulah ya. Ya, mereka itu terangnya jelas sudah. Tapi kadang-kadang paling duduk, paling iya, paling ini, paling bukan lo. Kok masih paling-palingan? Makanya Syebul Burda berkata apa? Kotung kirul ainu asam simin ramadin wayung mutok malma imin sakomi. Matahari terang benderang itu bisa diingkari orang kalau sakit mata seakan-akan tidak ada cahayanya. Air yang segar pun seakan-akan pahit kalau dia itu sedang sakit. Ya Allah oh, sudah jelas ini cahayanya tapi kita masih banyak ingkar kepada orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak orang-orang yang anu ya kalau sudah mati baru ditangisi, baru kerasa kalau ini orang soleh, orang baik. Ketika masih hidup ya biasa-biasa saja. Faham ya? Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Oleh karena itu jangan pernah putus asa dengan keadaan kita. Selalu minta sama Allah supaya hatinya ini ditetapkan di dalam agama ini. Mi Allah berlalu hari-hari kita ini dengan cepat. Ramadan, malam Jumat, malam Jumat. Masa iya mau tidak ada perubahan, mau begini-begini saja. Harus ada perubahan ya, harus ada keinginan untuk jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, ya. Yeah. Ya, semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah di dalam beribadah dan semoga selalu kita dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala baik dari manusia, jin dan hawa nafsu yang selalu mengajak kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilayakkan menjadi orang-orang yang bisa mendampingi Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan semoga keturunan-keturunan yang lahir daripada kita dijadikan salihin, salihat. Ala hadihni al hadihni al-Fatihah.